Hey, I'm Chuck. If you're bringing badness back, you're out of luck. Chuck, ain't no kung fu fighting doc, his name is Chuck. Chuck, you'll never break or take him down, he's too tough. He's a chicken. You'll never see him hit the deck when things get rough. Chuck, chicken. Better say he's pretty cool, born as on invincibles and superheroes, world in one, our favorite son. Bagus kan cadangan untuk promosikan agensi kita dari udara? Ya, siapa akan tengok iklan kita atas ni? Ikan you. Bertenang, saya dah peta. Huh? Alamak. Ada lagi cadangan? Tengok, jerebu lah. Baliknya, hati-hati. Eh, ni alat kecemasan lah. Memang bagus, Wing. Ya, cuma ada satu masalah. Ini buat untuk bawa satu orang saja. Ya, betul. Ular getah. Kapal ni perlu dibersihkanlah. Tempat ni menakutkanlah. Janganlah penakut sangat. Tengok sana. Ini sebuah kapal lanun lah. Lanun? Mereka akan campak kita ke jerung. Kita kena pergi cepat sebelum mereka semua balik. Mari pergi. Tunggu. Jack! Hantu! Hantu! Saya tengah sibuklah, Wing. Cakap nanti boleh tak? Tapi... Diam sikit boleh tak, Wing? Saya tengah cuba nak... Jack, tolong saya! Hei, jangan kacau dia. Tengkorak tak guna. Berani awak. Kamilah lanun yang paling jahat di lautan ni. Oh, ya. Saya ada dua pemusnah lanun ni. Nak cuba dulu? Tikus kecil! Semua ni terlalu mudah untuk saya. Kami akan gantung awak dari atas tiang, si ayam. Keadaan dah jadi semakin serius ni. Tumbukan Rhino! Mereka terlalu ramai, Jack. Mana kita nak pergi? Saya ada satu cadangan. Biar saya yang uruskan semua ni, anak kapalku. Lanun tu dah tak kejar kita lagi. Nampaknya kita di koridor penjara, Chuck. Tolong! Tolong saya! Hey, awak tak nampak macam lanun pun? Tentulah tak. Saya mangsa kapal karam yang ditangkap oleh lanun-lanun jahat ni. Apa tempat ni? Kita sedang berlayar di dalam The Flying Dutch Raven. Sebuah kapal penuh dengan hantu yang disumpah dari dimensi lain. Tolong, bebaskan saya. Dan kenapa kami harus percayakan awak? Saya dengar dari lanun-lanun ni ada sebuah peti yang penuh dengan emas tersuruk dalam pulau Chicken Bone. Kalau awak tolong saya, saya bawa awak ke sana. Dan? Kongsikan harta dengan awak lah, apa lagi? Barulah betul. Tumbukan Rhino! Ikut saya. Saya tahu di mana jalan rahsia.
Dah sampai ke belum? Sabar, nanti dah sampai saya bagi tahu. Jack, tempat ni buat saya rasa seramlah. Jangan jadi macam budak kecil boleh tak, Wing? Kita kena cari harta tu, ingat tak? Itu ikan ular besar. Saya ingatkan ia dah pupus. Saya rasa sekarang waktu makan dia. Awak nak makan? Cuba tangkap saya. Lompatan Toadfish! Bagus, Jack! Awak selamatkan kita! Ya, menakjubkan betul ayam ni. Mari kita cari harta tu. Kita dah sampai. Pulau Chicken Bone. Pergi ke tempat yang paling tinggi di pulau ni dan bawa balik harta tu. Awak tak ikut sekali ke? Saya tunggu sini. Saya akan jaga sampan ni daripada semua lanun jahat tu. Yalah. Jom, Wing. Semoga berjaya, kawan. Senang saja laluan ni. Jalan naik sini dan kita akan dapat harta tu. Agaknya kenapa mereka panggil ni Pulau Chicken Bone, ya? Okey, inilah dia. Tempat paling tinggi di pulau ni. Tapi saya tak nampak harta pun. Kita ada masalah. Tengok harta tu. Jangan panik, Wing. Cumbukan Rhino. Baguslah, Jack. Alamak. Perisai armadillo! Ular getah! $2,997, $2,998, $2,999, $3,000. Jadi kita mesti pergi terus untuk sampai ke Pulau Rocky Punch, kan? Ya, betul. Akhirnya dah sampai ke rumah. Apa ni? Cepat! Pusing balik! Selamat datang balik, sayangku. Kerana pertolongan kamu, kawanku, sekarang saya boleh dapat balik harta saya. Kenapa kami perlu buat semua tu? Lanun yang disumpah tak boleh sentuh tanah besar, kawanku. Awak dah dapat harta. Boleh awak lepaskan kami? Ya, boleh. Jalan saja. Alamak, ada sesuatu yang besar di bawah sana. Itu ikan ular besar tadi. Masa untuk berseronok. Ada rancangan untuk keluarkan kita dari sini? Awak ambil meriam tu, saya akan pergi dapatkan harta. Ini bagus. Tapi macam mana saya nak sampai ke sana? Masa untuk terima balasan, Lanun. Pergi tangkap dia. Pergi. Halang dia. Hey, Captain. Dapat pun. Hey, harta tu milik saya. Pulangkan balik. Pulangkan harta saya, ayam tak guna. Pulang. Tidak. Ini milik saya sekarang. Jack, saya datang! Harta tu milik kami sekarang! Sebab tali pinggang terbunyi, ni, kita boleh terbang balik dengan lebih cepat! Apa? Awak memang ada tali pinggang ni dari awal lagi?
ini bukan masa yang sesuai untuk bincangkan pasal ni. Kenapa? Sebab kita makin menurun. Itu harta saya tak guna. Berani awak rampas dari saya. Lepaskan, Jack. Kita akan tumpas. Tidak. Harta kepunyaan saya. Tidak. Milik saya. Hartaku milik saya. Dengan emas ni, saya akan beli kapal lebih elok dan anak-anak kapal yang baru. Oh, saya akan beli topi lanun yang baru juga dengan banyak bulu berwarna-warni dan berlian.